Kita mau lihat gupi. Ikan gupi. Gupi Pak Gok. Iki sing paling larang di Mas. Yang paling mahal. Jenis paling mahal. Yo masing-masing jenis ono sing paling mahal, Mas. Cuma kan nek sing ekore sesuai kriteria, ini bukaane kan segitiga. Itu lebih bagus. Nek iki tetep kelontong ya tetep ada ono sate. Corak ya juga ada kelebihan sendiri. Pokoknya dene fisiknya katon profesional lah. Lagi kok ngene, iki bukaane ono. Terus bodine yo oleh ora-ora kegedean cenderung awak iki, Pak. Suspek jadi ikan mune ikan atletis. Pas gong ora kedeku-deku. Nah iki kok ngene iki wis ora agak tua tapi yo secara gen itu sih bisa di apa jeneng sih Mas? Apa jenenge? Apa wae jelaske aku ora arti aku. Iki jenise happy wet. Happy wet. Nah, happy itu singkatan half blue, half black. Ya. Nah, putih itu dominan warna putihnya. Di badannya itu ada warna hitam kebiruan. Nah, kayak cupang kan half moon ge yo, ono yo. Nah, itu kan half moon. Ekor, dia ngeliat ekor. Nah, iki? Ini juga sama ngeliat ekor, cuma yang paling dinilai kan ini profesional, ndak robek, ndak sobek, ndak. Makan. Nah, kontes ngono kuwi sing dinilai apa nih Mas? Yo fisik, terutama fisik. Fisike? Fisike dari berenangnya profesional bagus ngono kuwi. Jadi enggak terlalu besar badannya, enggak dominan besar ekornya ndak. Cuma kan dilihat semua nih. Jadi mulai ekor atas namanya dorsal, ekor belakang. Kalau corak ya corak, dilihat ini corak yang paling lembut ya bagus. Ini corak namanya bluegrass. Dilihat kan coraknya titik-titik lembut banget. Warnanya biru lah, corak pun banyak ada yang corak. Nah ini dragon merah. Berarti nak kau kontes ki ora nentuke jenis ya Mas? Ya kalau kontes tetap lihat jenis. Jadi masing-masing jenis itu ada. Ada juaranya, tapi kan nanti ketika juara itu juga ada yang dinilai untuk juara umum atau grand championnya itu ada. Nah itu nanti kan ditempokno apa ya? Dari bagus yang terbagus nanti dikumpulkan. Dari semua jenis diambil satu-satu yang paling bagus nanti dikumpulkan. Nah itu dilihat fisik dan ya pokoknya fisiknya paling profesional paling bagus mulai dari kepala, badan, dorsal atas, apa ekor belakang itu dia semua cara berenang dia. Ide yang ini yo soalnya kan ide yang di contoh ide yang ada di ekornya berenang muncul biar ada di. Oh berarti ekornya kudu iyo, mekar tetep pak pas mekar. Proses manae mulai dan tapi semester itu berapa? Nyampe berapa Mas? Ini Mas? Gupi itu paling murah itu sekitar paling murah 500 itu kelasnya sendolan kelas ayat. Lumayan Mas. Tapi untuk paling bagus ya nyampe sekitar 5 juta. 5 juta? Nek rata-rata ya sekitar 50 ribu sampai 500 ribu. Oh, lah terus iki maksudnya untuk penjualannya piye Mas? Penjualannya kebanyakan online. Online? Sama penghobi, komunitas ya. Lanjutnya ini melu komunitas Mas. Melu komunitas kalau nanti. Ini pun komunitasnya pun. Betul. Ini sudah. Ini piala-pialanya. Kalau ini dari seluruh kota itu ada main. Kota ini dari Indonesia Gupi Association IGPA Pontianak ya ini. Oh Sulawesi. Ini dari Sulawesi. Jenengan tekan kono Mas? Nggih, tekan kono. Tekan Sulawesi? Iya, tekan Sulawesi. Oh, ini Jogja ini. Bisa iki berarti jam ini Jogja. Nggih iya. Ini piala dari Jogja. Ini pernah Grand Champion. Grand Champion 1, 2, 3, 4, 5 6 kali Grand Champion. Nah ini pernah kita masuk pernah ini juara tim BD
kategori general champion festival Gupi internasional yo ora wis. Nah. Ini masuk koran sana. Luar negeri. Iya, iya. Internasional, ini lawannya Jepang, Filipina, Asia, Asia, Asia. Asia. Luar biasa. Ini kontes pasti itu. Ini papang, Mas. Bukan. Ini bukan. Ini siapa Mas Irfan? Ini saya enggak kelihatan ini di sini. Kelihatan begini cuma. Oh iya iya iya. Kelihatan, kelihatan. Ini event internasional yang diselenggarakan di Jogja, Sleman. Luar biasa. Ini Kebumen. Ini Grand Champion-nya Jogja kan ini. Piala Wali Kota Yogyakarta juga pernah menang terus berarti mah Mas? Iya. Mas yang juara nih Mas, ikannya yang juara yang mana Mas? Ya semua kategori masing ada. Oh, masing-masing kategori. Iya. Gun, yang ini Gun. Foto Facebook, nah, IG itu. Sama WA-nya Gun. Nah, itu. Silakan kalau ada yang mau beli bibitnya di sini ada nomor WA-nya sama IG Facebook-nya bisa kontak-kontak. Ono kabeh ke Jakarta ya no. Indonesia International Gopiso 2018. Nusatik ya, Nusatik ku gede we. Event Jakarta biasanya tiap tahun ada. Sebetulnya ikan gobi kuwi hampir mirip sama ikan cupang Mas ya. Cuma size-nya dia lebih kecil ya. Iya, hampir mirip itu. Tapi ya tetap beda itu, beda beda apa ya? Beda varian, beda jenis tetap. Ini iwak-iwak cetul. Bahasane ikan cetul. Cetul ki apa Mas? Cetul. Iwak gobi ono. Ikut gobi ono lho. Nah, itu kan sama itu kan. Sama. Tapi kalau udah di apa di karantina dirawat itu kan beda nih ekornya juga kelihatan. Nah ini proses pemijahan dengan ternaknya ini nggak makan banyak tempat ya Mas ya. Ini paling juga makanannya juga gratis, paling makanannya pakai kutu air, kutu air, air sama cuk apa cuk itu lagi sing nyamuk itu apa Mas yang gede Mas itu biasanya untuk makanan ininya lumut. Nah, lumut. Karena ini betina ditampung di apa namanya itu ceting gitu ya. Nanti anaknya pada keluar. Oh. Nah, betinanya nggak makan karena semua ikan kan sifatnya punya sifat kanibal. Oh berarti oh fungsinya ceting buat anaknya ya, biar nggak dimakan. Oke 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 oke. Oh. Dari hasil ini semua udah dapat apa Mas? Nah ini udah dapat farm kayak gini-gini. Udah dapat farm, udah dapat uang jajan, uang keliling kota gratis ya. Sana-sana. Lah ikut kontes kan misal kontes di Jakarta. Nah ini kan kita mesti mampir ke jalan-jalan. Nah, sing paling ditunggu kan momen itunya. Jalan-jalan makan, tapi yang biayanya kan ini semua ikannya. Dressing dia apa Mas? Sama. Proses pemijahan. Proses fermentasi kira-kira gimana goreng apa Mas? Coba terus. Aku sering sih mau ngomong dia ngomong awan ini. Mulai dari proses ini Mas, proses apa? Proses probiotik ini Mas. Kalau orang tuh kalau masih belum ini jangan cepat-cepat terlalu dingin. Tapi ya,
meskipun perharganya kurang. Tapi sebenarnya ada nilai positifnya kalau kita mulai. Ya kalau yang ngeri-ngeri kan pribadi kabeh, tapi ketika sudah ada prestasi itu, oke lah kata kasarannya sampean wis ono prestasi lebih nyedak. Tapi kan bagaimana kita mau dikenal kalau kita tidak ada prestasi kan gitu. Intinya kan mancing dhisik lah berarti ada timbal balik. Jadi nek wis koyo ngono kan mereka juga enggak ngremehin kita. Apa nampak jalan-jalan ngono kan yo isin rek. Apa sekedar mereka Pak njaluk data misalkan ini penjualnya berapa. Kan yo nek kono ora timbal balik kan isin rek wong ora di awal. Yo kono mesti njaluk data. Ini tuh kok begitu jalan ki rumah tiap bulan. Itu kan perlu buat mereka. Yeah. Itu perlu buat laporan mereka. Yeah. Nah, mereka naik ke tempat yang sudah jadi kayak gini yo. Yang paling tidak mereka yang ngasih, bukan kita yang ngasih lagi kan. Ya. Kecuali kalau mereka terjun apa dari awal mereka yang ngajarin, ya aku ya kono sing digawe terus ngene. Tapi nek koyo ngene alhamdulillah justru mereka nantinya yang ngasih, ketika ada event mereka yang bantu pendanaan. Tanaman saya dia nandur bisa kan dia punya tanaman ini tu kita kan belum punya jadi ada mana kan bisa untuk dikrip. Oh kapan-kapan ya jenengan dua kaya mas kalau kita bina mas aku tidak beri. Iya tak sambung di kaya saya kapan kan mas toto di jenengan nandur bina juga nandur. Mantap. Banyak piala, piagam. Pemalang. Luar biasa. Tegal. Tegal. Bukan kaleng-kaleng ini. Yang paling mahal ini ya, Mas. Bluegrass. Indonesia itu yang penuh kuli. Jadi kalau ingin keluar pulau, harus keluar negeri. Kadang mulai keluar negeri. Ya mas, kalau aku bilang Pondol malah lebih murah aku bilang Malaysia atau Singapura, dan banyak aku bilang yang Papua. Yang Papua malah lantai. Ini ambil pengalaman mas, kalau akhirnya gue tekan luar negeri. Oh berarti wis tekan luar negeri iki Mas. Iya. Oh. Luar negeri ya, jadi kita $30. Penjualan sampai luar negeri. Sampai mana Mas? Brasil, Itali. Satu
satu ekornya berapa, Mas? Satu ekor 30 sampai 100 dolar. 100 dolar berarti berapa, Mas? Berarti 14.000. Berarti berapa? Dolar sekarang 14.000. 1.400. Transport kan di sana, Mas? Transport itu rata-rata kalau online kan pembeli semua. Iwak kali tapi wes ekspor ya. Sama kayak hamster sebetulnya.